Selamat datang di channel Layar Monitor. Kali ini, saya akan bagikan tutorial dasar cara copy objek secara melingkar di Adobe Illustrator. Di sini, sudah saya siapkan objek sederhana berbentuk oval dan lingkaran sebagai porosnya. Objek ini akan kita copy secara melingkar. Caranya adalah, select objek yang akan kita copy. Pada latihan ini, saya akan copy objek oval dan garisnya. Setelah kita select, klik Rotate Tool, atau bisa langsung tekan tombol R sebagai shortcut-nya. Tekan tombol Alt, dan klik titik porosnya. Dalam contoh ini, porosnya adalah titik tengah lingkaran. Tentukan sudut putaran, misal 45 derajat. Checklist untuk melihat previewnya, kemudian tekan copy. Selanjutnya, kamu tinggal Ctrl D, maka otomatis akan tercopy melingkar per sudut 45. Oke, sekian saja tips dari saya. Terus asah kemampuanmu hingga perbanyak latihan. Dimulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update video menarik berikutnya. We'll be right back.